aku makan ini namanya sup, beef soup ala India gitu dengan fried rice. Kamu makan apa? Aku makan fried rice with chicken. Tetap ya, mana-mana lu nasi goreng. Tapi kok enggak ada sambalnya? Di gambarnya ada sambal. Kenapa enggak minta? Hai nasi food lovers, sekarang aku lagi ada di mall daerah Sentosa. Dan habis jalan-jalan rasanya perut lapar banget. Aku sama teman-teman lagi berburu makanan halal. Dan ini bakal jadi episode pertama Comal cobain makanan halal di overseas atau di luar negeri. Dan kali pertama bakal nyobain makanan yang ada di Singapura. Kita lihat nanti makanan apa aja yang aku pilih buat very very late lunch aku hari ini. Kira-kira kalau makanan di Singapura kayaknya masih cita rasanya itu agak-agak mirip dengan Indonesia kali ya, Pak ya? Iya. Kamu berharap menemukan apa hari ini? Aku berharap. Bukan perempuan ya? Pengen roti canai ya, kan? Roti canai. Ini Singapura, bukan di Aceh-Aceh, mentang-mentang lo di sekitar banyak begituan. Iya, tapi benar roti canainya di Singapura, apa di Malaysia enak loh. Ini bukan Malaysia, ini Singapura. Tapi kan seenggaknya ada lah roti canai. Oh gitu, dan lo pengen Singapura makan roti canai? Roti canai. Aku pengen yang nasi-nasi karena aku lapar banget. Apa ini sih lemak? Nasi lemak, we'll see. Can I have ice limau, please? Ice limau? Yes. Ice limau, yes. Thank you. Thank you. Chief, yes. Lemon. Air manis, Leo, lemon. Dan welcome back to Comal, cobain makanan lezat. Dan kita perlu waktu buat kesini karena kita harus memakan makanan halal. Aku makan ini namanya sup, beef soup ala India gitu dengan fried rice. Kamu makan apa? Aku makan fried rice with chicken. Tetap ya, mana-mana lu nasi goreng. Tapi kok enggak ada sambalnya? Di gambarnya ada sambal. Kenapa enggak minta? Kamu makan apa, Mas? Soto sama tempe. Soto sama tempe, tetap ya cita rasa Indonesia. Aku $5 untuk supnya dan $1 untuk nasinya. Punya kamu berapa? Aku $5 buat nasinya sama ininya. Kayaknya $2.50. Masnya tadi $4 ya, Mas ya? $4. Minumannya aku 1.5. Dan limaunya itu seger banget. Gimana nasi gorengnya? Sama yang ada di Indo gimana? Kayaknya sama. Cuma yang membedakan gak ada sambal. Dia gak pedes ya? Enggak. Sotonya gimana, Mas? Mantap. Kayak soto-soto di Indo gak? Ya. Iya ya. Dan Mas ini yang ngasih tahu tempat ini nih pertama tadi. Ini yang paling murah. Paling murah ya, dan enak. Dan sekarang aku nyobain ini. Sekarang
sup aku, beef sup. Enak banget. Apa yang bunyinya? Bukan, dia kayak sup beef gitu. Jadi nggak terlalu kayak aroma masalahnya itu nggak begitu terasa, tapi enak. Beefnya empuk. Maksudnya kayak nasi-nasi India deh, ambiar. Untuk perut yang lagi lapar ini pas banget. Kuahnya juga juara. Coba makan lezat di area restoran dan warung muslim di Singapura. Aku paling suka banget sama ini. Nasi limaunya tuh sumpah seger banget. Bye bye, see you.